Diketahui polisi menangkap 7 orang anggota LSM yang mendamaikan kasus perkosaan anak di Brebes, Jawa Tengah yang viral beberapa waktu yang lalu. Adapun 7 orang tersebut kini berstatus sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al-Qudusi pada Jumat 20 Januari 2023. Para tersangka yang diamankan berinisial ES 36 tahun, WS 40 tahun, AS 42 tahun, UZ 38 tahun, TS 43 tahun, AM 42 tahun, dan juga BC 35 tahun. Polisi menyita barang bukti berupa surat kesepakatan damai yang digunakan oleh LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia atau BPPI, serta sisa uang tunai sebesar 6,1 juta rupiah. Ia mengatakan barang bukti surat pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 29 Desember 2022. Sementara itu diketahui LSM BPPI dilaporkan karena meminta uang kepada pihak pelaku dan juga korban. Orang tua pelaku kemudian mempolisikan hal tersebut sebagai penipuan dan juga pemerasan. Sementara untuk kasus perkosaan anak hingga saat ini masih ditangani oleh Polres Brebes. Diketahui 6 orang pelaku telah diamankan, sementara 5 diantaranya masih berstatus anak. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.